kita berantas. Milih kamar dong, milih. Di atas dong, Pak. Di atas. Enggak. Habis berendam di air panas buci. Aduh, seger-seger. Ya, inilah salah satu tempat menginapnya ya. Saya berada di yang paling atas. Nah, pas di depannya langsung ada kolam berendam. Oke. Kalau keburu lama nanti keburu dingin, terus cepet-cepet bilas. Bawah itu mana? Oh, itu lewat itu ya. Bener ya itu seluncuran dia? Iya, tapi kok ditutup ya? Berani aja. Aku ditutup, Pak. Tempat berendam juga ya? Iya, itu tadi duduk-duduk di pinggir aja. Tapi itu ke dalam kok ya? Dalam yang dikasih. Kayak angetan yang di atas. Kolam berendam. Oh, dalam ini 1,5 meter. 1,5 meter. Camping, ini lokasi camping.
Ini lokasi kopling. Kan ini udah di mesti enggak ada terus-terusan di gunung. Iya. Tuh. Oke, sahabat, selamat pagi, jumpa lagi. Perjalanan saya kali ini sedang berada di, saya akan masuk ke kawasan hutan di daerah KPH Pekalongan Barat ya. Dan tadi malam saya nginep di sini, di sebuah wilayah wisata yang sudah terkenal, daerah Guci di Slawi Tegal ya. Tadi pagi saya udah jalan-jalan ke sana, ke arah puncak ya. Dan sebelum saya lanjutkan acara, saya ngidam dulu di air panas ini, enak banget nih. Di cuaca dingin tapi ada air panas berendam. Ya, kolamnya banyak di sana juga. Sana lebih dalam 1,5 meter. Kemudian di sini juga sebenarnya ada tempat permainan seluncuran, tapi lagi ditutup kurang tahu. Oke, sahabat, selamat mengikuti perjalanan saya. Ada tempat wisata, salah satu tempat wisata ini di kawasan Guci. Namanya Guci Forest ya, karena memang berada dalam kawasan hutan. Sudah terasa dingin kembali, saya akan nyebur lagi. Ini dia kolamnya. Hah? Coba lah.